ya tangannya. Teman-teman, kita coba ya. Yuk. Kita coba action ini. Bisa tadi, guys. Aduh. Ketindis, teman-teman. Gimana ini? Nah, ini. Mungkin karena kita masih kecil jadi megangnya tuh rada ribet, rada sulit. Jadi nanti aja ya kita coba bawanya. Oke, dan festivalnya itu ini, teman-teman. Wow. Bagus banget, banyak banget yang jualan ya, teman-teman. Aku mau coba dari satu-satu ya. Dia jual apa? Ini jual saved ice. Oke, aku mau coba. Aku beli dua ya, satu untuk aku dan satu untuk Mio. Aku mau beli yang rasa lemon. Enggak. Yang udah aja. Terus untuk Mio, kamu apa? Aku mau yang melon aja, Yuta. Oke, kita beliin Mio yang melon ya. Kita coba langsung ya. Oke, Mio balik sini ya. Nah, langsung aja kita akan coba. Mio, kamu yang melon kan? Iya, Kak. Nah, ini melon ya. Oke, terima kasih, Kak. Aku soda. Nah, kita coba. Enak banget. Enak banget, Kak. Oke, Mio, kamu cepet makan. Oke, udah. Kita lanjut ke... Kita lanjut ke toko yang kedua. Bukan toko sih, kayak kedai yang kedua gitu. Dia jualan coklat. Apa tuh, gak terlalu jelas ya tulisannya. Kita langsung aja ya. Coklat banana, oke. Aku mau yang rasa karamel. Kalau kamu, Mio, mau rasa apa? Aku mau rasa strawberry, Kak. Oke, coklat karamelnya aku beli yang rasa... Apa tadi? Karamel. Kalau Mio yang rasa banana. Yang rasa ini, strawberry. Oke, langsung aja kita kasih Mio ya. Ini Mio. Ya, terima kasih, Kak. Aku juga mau makan ya. Enak tuh. Wow. Enak tuh, guys. Oke, cepetan makan, Mio. Udah, Kak. Yuk, lanjut ke kedai berikutnya. Kita cobain lagi makanannya ya, teman-teman. Oke, permisi, Mbak. Kayaknya aku kenal Mbak yang ini, guys. Ini Mbak Karin Hanazono yang jadi penjual bunga di cake shop. Iya kan? Tuh, tadi ketindis ya haknya. Oke, aku mau beli candy apples. Oke, kamu mau beli apa, Mio? Yang candy apples juga deh, Kak. Oke, sama ya. Jadi langsung aja aku mau coba bersama Mio. Enggak. Kita kasih Mio candy apples-nya. Oke, kita juga makan candy apples-nya. Makan, Mio. Ya, Kak, aku makan. Makan, Mio. Iya, Kak. Nah, ini udah aku makan ya, Kak. Iya, Mio, cepetan. Ya, Kak, udah. Next ke kedai berikutnya. Ada siapa nih? Hitohisa Meiye. Enggak tahu ah. Kayaknya kalau enggak salah ya, teman-teman. Ini yang di bengkel, repair shop maksudnya. Sepertinya ya. Oh, dia jual cotton candy ya enggak sih? Iya. Dia jual cotton candy. Dia jual cotton candy, teman-teman. Iya, benar-benar. Oke, aku mau beli yang aku mau beli yang rasa grape, anggur ya. Kalau kamu, Mia, mau rasa apa? Aku mau rasa yang original aja, Kak, yang cotton candy biasa. Oke. Kata Hitohisa Meiye-nya apa tuh? Gak tahu. Thank you, kayaknya deh. Oke, kita kasih cotton candy biasa ke Mio. Kalau aku mau yang grape. Warna ungu, teman-teman. Oh, yang original, yang ini yang warna putih. Oke, lanjut ya ke kedai berikutnya. Oh, ini mah kok pancake sih? Ini kan Pak yang jualan takoyaki. Iya, sampai. Oh, bukan, teman-teman. Dia bukan jualan takoyaki, tapi kayak Pak penjual takoyaki gitu loh. Aku mau beli yang ini. Mio, kamu yang satunya ya, yang coklat. Iya, Kak, boleh. Oke, kata Mio boleh. Jadi langsung aja kita coba ya langsung. Ini Mio. Aku kasih Mio yang coklat tadi ya. Ini Mio. Kita lihat ya. Apa tuh? Kita makan okonomiyaki. Enak. Mio makan, coba aku melihat. Ada taburan coklatnya gitu dia kalau yang coklat, teman-teman. Enak tuh. Tapi kayak jualan takoyaki dianya ya. Oke, lanjut ke kedai berikutnya. Ada Mbak ini yang jualan di cake shop. Ya enggak sih? Mbak Chiho namanya, teman-teman. Tapi aku biasanya, ya kok Mio kayak gitu? Mio, bajunya kok kayak gitu?
Iya, bajunya kok kayak gitu, teman-teman. Aku mau ganti karakter dulu. Nah, udah nih. Oke, maaf ya. Nah, udah cantik lagi nih bajunya Mio. Mbak Chiko, aku mau beli Yakushiba. Mio, kamu Yakushiba yang coklat ya? Iya, Kak. Kayaknya aku mau makan Yakushiba coklat, Mio. Jadi aku apa dong, Kak? Kamu Yakushiba biasa aja. Iya deh, Kak. Gak apa-apa ya, teman-teman, karena aku mau coba Yakushiba yang rasa coklat. Oke, kita coba lihat dulu makanannya apa itu. Iya, ini Yakushibanya tadi si Yuta ada taburan coklatnya gitu. Kalau Mio tadi B aja, kayak Yakushiba biasa ya. Next, lanjut ke nabrak tiang. Lanjut ke kedai ini. Dia jualan a grilled chicken atau apa tadi itu, nggak tahu. Kita coba lihat. Oh, bukan. Dia jual yakitori momo. Oke. Kita beli apa ya? Aku mau beli yakitori momo. Kalau kamu apa, Mio? Aku yakitori negima aja, Kak. Oke deh. Kita coba makan ya, teman-teman. Kita kasih dulu. Salah. Sorry. Ini Mio ya. Aku kasih kamu. Oh, katanya dia udah kenyang, teman-teman. Jadi kita makan aja sendiri. Enak banget. Kamu bener, Mio, gak mau. Iya, Kak. Coba lagi. My stomach is feeling. Oke, deh. Gak apa-apa ya, kita hold hands lagi. Dan, wow, apa ini? Coba kita beli grilled corn. Mio, kamu mau? Kita beliin Mio juga deh, teman-teman. Nanti siapa tahu dia mau langsung gitu ya. Mio, ini enak kok, Mio. Kamu makan, Ki. Ya, katanya gak mau, teman-teman. Oke, kita makan aja ya punyanya Mio. Daripada gak kemakan gitu ya. Oke, kita makan yakitori negima punya Mio juga ya yang tadi. Daripada gak kemakan, aku takutnya Mio itu gak makan, teman-teman. Oke, lanjut ke kedai berikutnya. Ini masih yang Kotobuki pasti. Tuipei Kotobuki. Kita beli apa nih? Grilled squid. Oh, oke. Aku beli satu aja deh, siapa tahu Mio enggak mau. Tuh dia lagi makan ya ikannya. Ikan. Oke. Kita hot hands lagi. Mio udah kenyang, teman-teman. Ih, ini yang penjaga di Wagyu restoran kalau enggak salah. Namanya Arisa Nagai. Ya enggak sih? Sepertinya iya. Coba kita dekatin. Iya benar. Wow, berbahasa Jepang, teman-teman. Oke, aku beli sakur. Frank, enggak tahu ah. Itu aja. Itu ribet banget aku. Oke, kita lihat. Ini apa ya? Sejenis. Entahlah. Oke, Mio. Lanjut kedai berikutnya. Udah habis. Udah enggak ada. Sekarang jualan topeng dan balon. Oh my god. Mio, kamu mau balon kan? Kita beliin Mio balon ya, teman-teman. Semoga dia mau. Kamu mau balon apa, Mio? Balon apa ya? Kita lihat dulu ya, teman-teman. Kamu mau beli topeng enggak? Enggak deh, Kak. Mau balon apa? Balon yang hurt aja, Kak. Oke. Kalau aku mau balon yang apa ya? Panda aja kali ya. Oke, Mas. Terima kasih, Pak Nono murah. Ah, itu yang di Sakuma Corporation. Kita kasih balon hurt ke Mio. Oke, dia udah ambil tuh balon hurtnya. Kita pakai juga pegang juga balon panda kita ya, teman-teman. Oke, kita coba hold hands dulu. Bisa enggak? Bisa kali ya. Jadi jalan aja yuk. Let's go. Kita ke taman. Karena aku mau duduk-duduk juga di sana, teman-teman. Di sini enggak ada tempat duduk soalnya. Oke, kita ke taman dulu. What? Ini apa, teman-teman? Kita suruh Mio duduk dulu ya, teman-teman. Mio, kamu duduk di sini dulu ya. Oke, kita suruh wait dulu ya. Mio, kamu tunggu situ ya, Kakak sebentar aja. Guys, ini apa? Oh my god, bisa di action. Oh, dia menari-nari. Oke. Naik ke atas dulu ya, aku mau lihat apa itu di atas. Jatuh. Untung gak jatuh ke bawah ya.
Oke, langsung aja kita apain? Oh, dipukul-pukul seperti ini. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Itu suara Rafael ya, teman-teman. Lagi sahur. Oke, wow, di taman juga ternyata banyak hiasan dan ada ini loh, enggak tahu apa nih. Oke, lihatnya tadi sih aku mau duduk-duduk aja sih di taman. Karena di shrine tadi, di festival di shrine gak ada tempat duduk. Jadi ternyata ada itu, wow keren banget ya. Bagaimana kalau aku nanti ngajak teman-teman sekolah aku satu kelas ya teman-teman, biar yang cowok aku ajak untuk menari di sini dengan Mio dan Yuta juga. Kalian setuju gak? Kalau setuju kalian bisa tulis komen ya di bawah. Tuh keren. Wow, ini balonnya juga keren banget ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video dari aku. Karena Mio dan Yuta udah jalan-jalan berdua di festival. Yeay, oke, bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.